Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Is The Barbar. Jumpa lagi dengan Mas Mimin yang akan membahas sinetron Love Story di series tentunya yang semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita saksikan. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang baru bernyasar di channel ini, silakan tekan-tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya guys. Dan kali ini kita bakalan disuguhkan dengan momen-momen yang bakalan membuat kita tentunya bakalan dakdikdukderser, yang dimana kita bakalan disuguhkan dengan Argadana yang tentunya bakalan membuktikan kepada Oma, Tante Safira dan juga semuanya bahwa Argadana bakalan membuat perusahaan baru dan bakalan membangun perusahaan itu untuk membuat Arman bertekuk lutut lagi di hadapan Argadana. Lalu bagaimana kisah keselengkapannya? Terus simak dan terus tonton sinetron Love Story The Series yang tentunya setiap hari pada pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat. Di adegan selanjutnya juga guys, kita bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan Wilantara yang bakalan membuat sesuatu kepada keluarga si Argadana. Tentunya Wilantara yang saat ini belum, maksudnya Arman ya, keluarga Arman. Tentunya ini semua bakalan seru banget. Apalagi Kendra Wilantara yang sudah berniat untuk membuat Arman klepek-klepek. Dimana saat ini si Ken dan juga si Wilantara memang sudah berniat untuk membuat perusahaan si Arman, maksudnya agar bisa ambruk. Nah guys, seperti biasa sebelum lanjut lagi, Mas Mimin ingin absen dulu nih guys. Kalian penggemar sinetron Love Story di series dari daerah mana aja, silakan absen di bawah kolom komentar. Dan jangan lupa untuk berikan like-nya juga ya guys. Terima kasih. Dan jangan lupa juga untuk selalu saksikan dan terus dukung sinetron Love Story di series agar bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan di adegan berikutnya kita juga bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan yang seru antara Emily dan juga si Tangkurak Arman guys. Tentunya Arman yang saat ini bersiasat untuk membuat perusahaannya bangkit kembali. Tetapi alhasil si Arman malah menyuruh Maudi agar bisa di kantornya dan mengurus semua keuangan di kantor perusahaan milik si Arman tersebut. Lantas apakah situasi ini bakalan membuat Maudi dan juga Ken akan memanfaat ini sedetail mungkin agar bisa membuat si Arman bakalan keok? Nah guys, seperti biasa juga jangan lupa untuk dukung terus dan tonton, dan kita doakan buat pemain dan para kru sinetron Love Story di seriesnya agar selalu diberikan kesehatan dan juga dimudahkan rezekinya. Dan kita doakan supaya kedepannya sinetron Love Story di series bisa bertengger di rating nomor 1 ya. Dan jangan lupa juga ya guys untuk tonton setiap hari tentunya yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua. Nah guys, di adegan-adegan berikutnya nampaknya kita bakalan disuguhkan juga dengan adegan yang bikin kita semua darting alias darah tinggi, yang dimana kita bakalan disuguhkan dengan momen-momen Maudi yang bakalan berkemungkinan berhasil untuk membuat perusahaan si Arman bakalan bangkrut. Dimana Maudi dan juga Ken memang sudah berusaha tentunya memang ini semua udah direncanain sama yang namanya Ken dan juga Maudi. Lalu apakah Wilantara juga bakalan membuat si Arman keok juga tuh? Karena si Wilantara benar-benar bakalan jengkel kalau si Argadana sudah diperlakukan yang tidak wajar ya kepada Arman, sampai-sampai perusahaan Argadana tersebut bangkrut, udah gak karuan lagi. Nah guys, dimana kita juga bakalan disuguhkan dengan adegan-adegan pertemuan antara Argadana dan juga si Arman dan juga Wilantara. Tentunya ini semua membuat kita semua gak sabar banget ya untuk nyaksiin pertemuan antara Arga dan juga si Tangkurak Arman. Dan di adegan berikutnya juga sepertinya Dinda yang
bakalan bertemu dengan lelaki baru, yaitu suruhan Dobang lagi ya. Karena Dobang ini memang sengaja untuk membuat rumah tangga antara Wilantara dan juga si Dindong bakalan hancur berkeping-keping.